tadi bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 4 hadir di SD Negeri 17. Alhamdulillah kami bisa diterima oleh kepala sekolah dan perwakilan guru, dan juga kami bisa diterima oleh kepala UPTD SD Kecamatan Kuningan. Kami hadir di SD Negeri 17 sebenarnya dalam rangka ingin menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan komite sekolah sebenarnya. Hanya komite sekolahnya tidak bisa hadir karena kesibukan. Jadi kami mendengarkan aspirasi dari kepala SD Negeri 17 terkait dengan rencana pemerintah daerah yang akan merelokasi SD Negeri 17 ke tempat yang baru. Itu. Isi aspirasinya menolak atau setuju? Kepala sekolah dan jajaran guru merasa kaget awalnya pada saat acara di SD Negeri 17 waktu itu malah pejabat pemerintah daerah menyampaikan rencana relokasi SD Negeri 17. Harapan kepala sekolah dan seluruh jajaran guru serta seluruh orang tua siswa bahwa sekolah itu tidak direlokasi. Harapannya seperti itu. Karena apa? Karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama bahwa mereka melaksanakan proses belajar mengajar di SD Negeri 17 yang konon katanya, kata orang-orang, kata pemerintah daerah, bising, kemudian sumpek karena berdekatan dengan mall, kemudian membuat macet jalan karena pada saat jam keluar sekolah misalnya. Tapi mereka justru nyaman-nyaman saja melaksanakan proses belajar mengajar di tempat itu. Jadi mereka menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya mereka tidak menginginkan atau keberatan untuk sekolah SD Negeri 17 ini direlokasi. Yang pasti sih nggak setuju ya. Kemarin sih sudah sempat ngobrol-ngobrol gitu sama orang tua yang lain. Sebenarnya sih pengen ada pergerakan dari orang tua gitu. Cuman ini mungkin waktunya belum pas. Terus belum ada koordinasi dari pihak sekolah. Dia sebenarnya udah mau bergerak. Udah mau mulai ada pergerakan. Jadi ini lagi mencari dukungan orang tua untuk gimana sih mulai bergeraknya. Dan ibu siapa, Bu? Teki. Betul, iya. Harus berpamitan. Jadi bahasanya datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Akhirnya datang dan pergi ke suatu. Setuju, Bu. Alasannya, Bu? Strategis di sini, Mbak. Ibu alumni sini juga? Anak-anak saya pertama dari sini, sih. Hmm.
Gak setuju, Bu? Mengenai dekat enggaknya jarak rumah. Kan udah enak di sini, udah strategis. Iya, jarak Ibu, ya. Orang tua wali kelas berapa, Bu? Kelas 1. Kelas 1. Iya, dengan ibu siapa, Bu? Happy. Gimana, Bu? Saya tidak setuju. Alasannya, Bu? Ya, nilai sejarahnya kan di sini udah di sini gitu, udah bagus. Jadi tuh alumni-alumni juga banyak dari sini. Gitu. Dengan ibu siapa, Bu? Dia. Ada win-win solution lah gitu buat ininya. Rencana kemarin ya. Saya sih nggak setuju ya. Kalau di sini tuh fasilitasnya, tempatnya tuh strategis, terutama buat ibu-ibu ya. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibunya Rafa Syah. Wali murid anak Rafa Syah. Kelas 1. Dipindahkan sekolah ini gimana, Bu, pendapatnya? Gak setuju. Dengan ibu siapa? Wina. Wali muridnya sekolah? Sama cek.